Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainer Zelik Pratama, biasa dipanggil Rainer. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya sekolah di Sekolah Bambu Hitam. Saya berada di Sabit selama kurang lebih 7 tahun, dari kelas TKB. Saya diajari oleh guru Bu Eni, Bu Nena, Bu Febri, Bu Tika, lalu Bu Eca, Bu Fani, dan Bu Masya. Dan momen paling berkesan saya adalah bermain dan berkumpul bersama teman-teman. Misalnya saat kegiatan outbound ataupun outing dan juga backpacker. Momen paling lucu selama di Sabit adalah bercanda bersama teman dan guru. Misalnya ketika sedang mengasih pengobrol, kita bilang, teman-teman guru sudah datang. Nah, terus teman-teman semua langsung pada bikin lingkaran, padahal gurunya belum datang. Ataupun mengagetkan guru ketika sedang mengerjakan soal, atau ketika sedang membuat soal. Anehnya, guru itu tidak marah, menganggap itu sebuah candaan yang tidak terlalu berlebihan. Kegiatan favorit saya selama di Sabit adalah kelas meeting dan outing. Contoh outingnya ketika pergi ke Jakarta ataupun ketika ke tempat lain seperti ke Kesatuan Serang Petarung, Bumi Marinir, Ciladak, dan lain-lainnya. Terakhir, pesan saya untuk Sabit adalah semoga Sabit makin terkenal dan makin sukses. Dan semoga kedepannya Sabit akan mengeluarkan alumni yang berprestasi dan bisa menjadi sekolah yang terakreditasi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif. Saya berada di Sabit selama 5 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 6. Paling berkesan saya adalah saya bisa bermain dengan Mendaro. Momen paling lucu selama di Sabit adalah bercanda-canda dengan teman. Kegiatan favorit saya selama di Sabit adalah outbound flying fox. Pesan saya untuk Sabit adalah semoga Sabit makin bagus dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handaro. Saya berada di Sabit selama 6 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 6. Momen yang paling berkesan adalah bercanda sesama teman. Momen yang paling lucu, saya bisa tertawa bareng. Kegiatan favorit saya selama di Sabit adalah main sama Hanif. Harapan saya untuk Sabit, semoga saya bisa main Sabit lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naif. Saya sudah berada di Sabit selama 2 tahun, dari kelas 4 sampai kelas 6. Guru saya Bu Eca, Bu Tuti, Bu Fani, Bu Maulida, dan Bu Masya. Momen yang paling berkesan adalah bermain dengan teman-teman dan berbagi. Momen yang paling lucu saat main Zombie Legends, ada yang terpleset dan pada ketawa. Kegiatan favorit saya selama di Sabit, outing ke Jakarta. Pesan saya untuk Sabit adalah semoga Sabit bisa menambah outbound yang beragam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.